Halo Adit, habis ditimbang ya tadi? Waduh, kok Adit beratnya masih kurang ya, Bu? ASI-nya lancar nggak, Bu? Kayaknya sih lancar, Nes. Kalau nenek lama kok, bisa setengah jam lebih. Setiap 2 jam sekali juga pasti minum. Pipisnya sehari berapa kali? Waduh, kalau itu saya belum terlalu perhatiin sih. Nah, coba mulai diperhatikan ya, Bu. Untuk bayi muda, yaitu usia baru lahir sampai dengan 2 bulan, jumlah penggantian popok yang basah 6 hingga 8 kali per hari. Sehingga 3 atau 4 jam sekali popok bayi harus diganti. Sedangkan untuk bayi 5 bulan seperti Adit, jumlah kencingnya 15 hingga 20 kali per hari. Perlekatan saat menyusuinya juga diperhatikan ya, Bu. Pastikan puting dan semua areola atau area sekitar puting yang berwarna lebih gelap dibanding warna kulit sekitar masuk ke mulut Adit. Kalau benar, bibir bawah Adit bakal nekuk ke bawah, Ibu. Dan yang nggak kalah penting, posisi saat menyusui juga penting loh, Bu. Pastikan posisi bayi, kepala, dan badan bayi dalam satu garis lurus atau sejajar dan menghadap ke ibu atau menyentuh badan ibu. Untuk kasus seperti Adit, berat badan tidak naik pada usia 5 bulan lebih diakibatkan karena kebutuhan gizi anak tidak sejalan dengan asupan makanan harian yang didapatkan melalui ASI, seperti kekurangan vitamin A, zat besi, dan sebagainya. Oh iya Bu, sekarang Adit sudah 5 bulan. Bulan depan siap untuk MPASI ya. Karena saat masuk 6 bulan, ASI saja sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan energi, protein, zat besi, vitamin D, seng, serta vitamin A yang dibutuhkan Adit, Bu. Jadi, diperlukan MPASI untuk melengkapi kekurangan zat gizi makro dan mikro tersebut. Gizi makro mikro itu apa ya, Nurse? Oh, gizi makro, zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, Bu. Misalnya, karbohidrat, lemak, protein. Nah, kalau gizi mikro, zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil. Misalnya, vitamin dan mineral. Boleh dong, Nurse, sekalian dibocorin dikit. Tips MPASI yang tepat kayak gimana sih? Takutnya walaupun sudah 6 bulan, anak saya belum siap makan. Tenang Bu, adek bakal kasih sinyal kok kalau dia sudah siap makan. Seperti refleks menjulurkan lidah sudah mulai berkurang, refleks muntah sudah mulai melemah, kepala sudah tegak dan dapat duduk dengan bantuan, dan menunjukkan minat pada makanan lain selain ASI. Kalau untuk pemenuhan gizinya tadi, ada saran nggak Nurse? Jenis makanan atau olahan apa yang paling cocok untuk MPASI? Oh, kalau itu, Ibu bisa baca dari brosur ini. Ada contoh sumber makanannya juga kan, jadi nggak perlu bingung lagi. Yang jelas, MPASI harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang cukup. Nah, untuk sumber protein hewani, mengandung asam amino yang lengkap dan memiliki daya serap yang baik. Sehingga pemberian protein hewani dalam MPASI diprioritaskan. Sebagai sumber protein hewani, ikan juga mengandung asam lemak esensial atau disebut juga omega 3 dan omega 6 yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak. Contohnya, ikan yang banyak mengandung asam lemak esensial adalah ikan kembung, ikan tongkol, ikan tuna, ikan sarden, ikan tenggiri, ikan kerapu, dan ikan salmon. Sedangkan untuk kacang-kacangan dari protein nabati mengandung asam fitat yang dapat menghambat penyerapan zat besi dan mineral. Tapi tenang Bu, asam fitat akan berkurang dengan proses pengolahan seperti perendaman, pemanasan, dan fermentasi. Contohnya saja menjadi tempe dan tahu. Baiknya jadwal pemberian makannya gimana ya, Nurse? Sama porsi idealnya untuk sekali makan ada nggak sih, Nurse? Takut kurang kasihnya.
Nah, kalau itu, ibu bisa amati di bagian ini. Bagaimana, Bu? Masih adakah yang kurang jelas? Cukup, Nurse. Cukup jelas kok. Gak sabar pengen cepet-cepet coba. Kan bulan depan sudah bisa mulai MPASI. Doakan lancar tanpa ada GTM, alias gerakan tutup mulut ya, Nurse, dan berat badannya bisa kekejar. Jangan sampai di bawah garis. Amin. Semangat ya, Bu.